Udah mulai? Udah dong. Halo guys. Hai guys, 1, 2, 3. Halo guys. Ketemu lagi sama Salin dan Salina di channel. Berdua sama saya Salina. Ayo kita langsung aja tuang. Tunggu, kita mau bilang miminya dulu. Ini kalau ada pegang muminya tuang sayang, nanti tumpah. Ini Samyang. Samyang cheese. Keju ya. Ya, tuang. Op, jangan diteresot. Udah, op, op. Nanti kepedesan. Ceh. Oke, kita akan aduk ini pelan-pelan karena bisa muncrat. Sini, akan bisa muncrat kalau tidak. Kena mata bahaya loh. Kalau kena mata bahaya, langsung perih banget. Bareng-bareng. Udah jadi Denny. Udah jadi. Kita suruh mami aja yang bagi sini. Bagi. Soalnya susah nanti. Angkat dulu dong sendoknya. Nanti kalau mau nambah lagi, dikitin aja. Ya kan biar enggak pedes. Udah segini dulu. Kita doa dulu. Bisa, terima kasih untuk makanan Bapak. Kayaknya agak pedes banget ya. Gak sabar nih pengen makan tapi ketakutan ya. Suaranya gini. Ketakutan banget gitu ya. Kenapa ibu? Pedes. Mantap jiwa. Duduk, gak kelihatan Caca duduk. Oke. Gimana? Sanggup? Bener-bener gak enak ini. Enak sih dikit. Mau tisu ibu? Pedesnya setengah mati. Lihat cabenya banyak kan. Ada pisang gak? Pisang? Gak ada loh. Ada pisang gak? 1 bagi 2. Bareng. Gak boleh minum dulu, dia minum. Tambah pedes loh. Bu, stop bu, pedes bu. Bu, pedes kok masih dimakan nih bu. Ibu bergaya sih ibu. Kita pakai pisang ya bu, naturalisirnya ya bu. Duduk bu. Nih bagi dua. Nih mamam. Ceh, pakai pisang ceh.
Jadi lagi pedes, Cez. Orang mama aja kepedesan, gimana kamu? Kuncinya tuh kalau makan cabai nggak boleh minum. Harusnya tadi mama ambil air dingin, nggak pedes. Pedes. Guys, ini pedes. Kan, nggak sanggup kan? Masih penasaran ya? Duduk dong, Cece. Makanya duduk biar kelihatan. Duduk, Cece. Kayaknya pisangnya makan. Kamu udah bilang ini pedes banget ya. Tuh yang cheese, tapi pedes. Oh, apalagi yang bukan cheese, lebih pedes loh. Jadi sedih. Jangan megang muka, jangan megang mata, entar pedih. Tangannya pedih soalnya. Nyanyi. Ini pedes sama. Jangan dihabisin. Enggak. Lap dulu sini. Pisangnya makan biar enggak pedes. Gak dengerin asik kan? Nggak bisa makanan pedes jadi nggak pedes ya. Ini vitamin. Cek, jangan tinggi-tinggi, Cek, entar kena mata perih. Salina, ini guys makan gula. Mana ibu? Udah nggak sanggup? Nyerah guys. Udah nyerah, bilang sama guysnya nyerah. Ternyata kita nyerah guys, gitu. Bilang dong. Ternyata kita nyerah guys. Soalnya pedes banget, teman adik. Jadi sampai di sini aja ya guys, kita itu. Sampai ketemu lagi. Sampai selesai aja. Jangan lupa subscribe, and like and comment, share. Bye. Jadi nggak kuat nih ibu. Ibu nggak kuat, ibu ini juga. Gak menang. Ya ampun ibu, sampai begini. Yang ini? Gak enak. Gak enak dicicip terus, udah. Dadah. Lagi makan di mana sih? Deh, nggak tahu. Hah? Makan di mana? Boleh. Meh. Coba lihat gambar, gambar apa itu? Disneyland. Nih. Kemana? Bagus. Badut ya? Bagus gak? Bagus. Ada Fiona-nya. Ada Elsa ya gak? Frozen ya?
Ada apa, Vicky? Cinderella. Oke, pelan-pelan tiup. Jangan sampai kena kompor, jadi kamu tangannya bisa kesenduk. Nona punya mana? Yang panjang-panjang Nona tuh. Ini saya yang punya. Nona ini gak kelihatan nih. Ini enak udah pakai gula, guys. Sini, sini. Pakai tisu. Itu apa tuh? Coba ini. Enggak. Ini doang. Enggak, coba. Iya, cobain sih. Itu papi. Mana? Mana bikinan mana? Itu bikinan kamu ya? Yang kayak gini-gini bikinan dia. Mana Nona? Cobain Nona. Cobain. Kamu makan. Kamu yang cobain. Enak gak? Bikinan Cici tuh. Enak gak? Cici yang tuang-tuang. Enak gak? Iya. Enak. Guys, kamu udah pernah bikin kayak gini gak donatnya? Ini mana? Enak lah, Nay. Enak ya. Tadi bilang enak gitu. Enaknya ini, gimana? Ininya ini. Ini enak banget. Ini enak banget. Kecil-kecil enak. Keras. Ini. Kecil, ini banyak bulannya yang kecil. Ini gak guna. Ini aku. Akunya anak. Kecilnya mana? Kecilnya mana? Kasih mama. Enak kan nah? Kayak enggak? Mami mau ambil. Ini enggak apa-apa, jangan. Enggak, sekarang aku mau cobain yang sepatu. Enak apa? Enak. Ini? Itu dilapisin gula. Mami, ini enggak? Ini enggak, donatnya dilapisin gula. Ini namanya donat kampung. Kalian paling suka yang asli. Ini namanya donat kampung. Aca manis. Guys. Aku panggah, aku minum. Komen ya. Ini patah-patah semua. Tadinya aku apa mau bikin yang punya papi, tulisan papi. Tapi itu ini apa putus-putus, jadi gak bisa hilang. Enak loh, Na. Enak. Enak. Oke, dah. Oke. Miam. Punya. Makan. Lihat tampangnya pas lagi makan dong. Menikmati sekali. Gigit. Gimana rasanya? Enak. Dia pakai tisu sendiri loh. Iya, itu. Dia tarik tisu, pintar dia. Dadah, bilang. Dadah. Oke, guys, sampai di sini dulu ya, guys. Makasih udah lihat cara bikin donatnya. Dadah. Aku ya. Yang tadi adonannya. Dadah. Dadah, Nona. Like apa? Nah, guys, ini baru donat asli. Like, komen. Ini gimana? Like, komen, share. Subscribe, gimana? Keren, oke. Mantap. Ini donatnya. Pada suatu hari
Apa rasanya, Lin? Aneh. Ada manis, ada pedesnya, ada manis. Kayak bonobo gak enak. Ini apa ya? Selin apa aja dapatnya? Sama bubuk Milo. Selin apa aja? Selin madu dan bubuk Milo. Kasih lihat ke depan dong. Madu sama bubuk Milo. Terbalik Ibu, madunya. Oke. Kalau Selina dapat cookies bayi dan sambal ekstra pedas. Astaga, sekarang pilih lagi masing-masing satu topping, tapi buat diri sendiri. Okay. Kocok dulu, kocok. Tidak, Bu Naga. Coba lihat. Susu kental manis. Yo, gendong banget. Oke, sekarang kita mulai tuang. Ayo. Pisahin dulu apa aja Selina. Selina dapat apa aja? Cookies baik. Cookies taruh situ dulu. Ekstra pedas. Oke. Kalau aku buah naga sama madu. Buah naga, madu, terus sama apa? Bubuk Milo. Enggak ada yang dapat jeruk dong. Oke, sekarang Selina dulu yang taruh. Oke, kita pakai sambal dulu ya, guys. Dan banyak-banyak tahu. Enggak, saya gak suka. Tapi kok sama yang suka? Wangi! Kebanyakan. Nah, sekarang kita tuang ya susu kental manisnya. Ya, maksud taruhnya pinggir tengah dong. Enggak acik ini mah. Taruh tengah? Ih, masa dikit banget. Udah. Oke. Tadi dulu satu lagi. Oh yes. Kira. Apa satu lagi sama Selina? Sama kukis bayi. Kukis bayinya di mana? Oh, di sini. Kukis bayi taruh. Oke. Okay. Hari ya, ada pesawat. Yang kedengeran kali, Ibu. Nah, ini kukis bayinya, guys. Astaga. Masih bagus banget. Ini kayak kerupuk loh, guys. Aduh. Enak banget ini, ada gitu. Udah. Dan. Oke, sekarang aku ya. Jadi ini Milo dulu. Selin apa aja, Milo? Milo, bubuk Milo, ada madu, ada buah naga. Astaga, pakai buah naga dong Indominya. Oke, kita tuang ya. Pop. Dan madunya. Yuk. Enak banget. Kita aja ya. Soalnya anak kecil enggak bebek apa-apa dah. Yuk. Yuk,
Gitu mestinya Selina taruhnya. Dan buat naga taruh sini aja. Buat naganya. Wah sehat-sehat ya makanannya. Enggak malahan. Sehat-sehat. Buah loh. Sama ada mandu. Iya, saya nggak pernah nih makan ginian pakai ini. Ini dia. Oke, ini dia. Oke, guys. Kita ini. Makan yuk. Kita makan yuk. Wah, kok dingin gitu ya? Gimana rasanya? Diaduk dulu dong, campurin semuanya, Selin. Apa rasanya, Lin? Aneh. Ada manis, ada pedesnya, ada manis, ada buah naga. Itu rasanya enak banget. Enak gak? Pakai Milo, pakai buah naga. Lumayan sih, lumayan. Lumayan itu makanan kesukaan aku. Ya? Dari 1 sampai 10, berapa nilainya Selin? 10. Serius? Karena yes. Ada itunya juga pedesnya. Oh, buah naga. Buah naga enggak pedes. Selina. Gimana rasanya? Rasanya sih pedes, manis sama kayak ada crispy-crispy gitu. Crispy. Itu biskuitnya. Iya. Sama pedes aku. Nilainya berapa dari 1 sampai 10? 10. Oh. Enak banget. Berarti suka semuanya ya. Walaupun enggak apa dicampur tapi enak. Oke, sekarang kita lihat mereka menghabiskannya. Aku mau makan telurnya. Mama. Hah? Telurnya gosong. Warnanya jadi beda dong. Dari telur biasa. Iya. Jadi pink. Iya, ada pink-pinknya. Enak. Coba ya guys. Aku mau makan pakai biskuitnya. Oh ya, kalian komen juga ya yang mana yang paling enak. Aku punya atau yang Selina. Aku pakai. Dan topping apa yang kalian paling suka? Komen ya. Aku pakai susu kental manis kan. Nah rasanya tuh aneh gitu kalau pakai Indomie guys. Tapi kalau kita makan telurnya enak. Hanya nggak dikasih gitu. Serius enak, Selin. Iya, coba. Ya, ada manisnya. Coba deh, coba. Enak. Coba ya, Selin, aneh rasanya. Kok bisa aneh? Ya, karena kan campur. Kalau Selin benar campur ya. Selina mah dikit-dikit. Takut-takut Lina. Karena kental manis itu kan manis. Nggak boleh banyak-banyak. Iya, betul juga ya. Ih, madu juga loh. Iya, tadi ketuang Muma itu. Soalnya ini ada udah ada biskuitnya itu manis, guys. Sebenarnya tuh aku mau toppingnya yang ini, guys, sabun sapi ya. Kalau aku sih ganti ya, sukanya tuh yang ini. Enak ya. Sukanya yang apa? Kayak gelas jatuh. Kayaknya sih aku bisa makannya ya. Ini udah mau habis. Yalah, itu kan pedes. Mama saya punya apa? Ianya. Buah naga. Aduh. Guys, aku mau tambah sambalnya guys. Aku juga mau dong. Nggak boleh kan kamu nggak ada toppingnya.
Mungkin Selin mau nambah buah naga enggak. Atau nambah. Enggak, aku mau nambah. Aku paling suka sambal. Gak bisa. Selin kan gak ditambahin sambal. Toppingnya kan beda. Gak enak kan pakai buah naga. Jangan, lain kali gak mau tuang ini. Lagian, banyak-banyak. Enak tau guys, indomie yang minyak. Jangan diaduk-aduk. Aduh, dituangin Milo enak, dong. Enak banget. Ya kan, soalnya ada madunya. Saya ini pakai bonato gak enak. Ini apa ya? Ini tuh apa ya? Ini tuh extra peanut butter. Ini apa? Emang enak pakai Milo begitu banyak? Cuman tinggalin. Udah jangan dipaksa, Lin. Toppingnya cuma 2, guys. Kebanyakan itu mah toppingnya. Dan nanti aku makan yang biasa aja. Tadi katanya 10. Jadi nilainya berapa, Selin? 1. 1. Lina nilainya berapa? 10. Jadi kalau Indomie pakai apa susu kental kalian manis masih enak ya. Enak banget, guys. Itu masih oke. Udah jangan tambahin itu lagi. Stop. Stop. Itu enak banget. Wow. Oh, Lona makan apa tuh? Lona makan apa? Aduh. Iya, yang jatuh udah biarin, ambil lagi yang baru. Ambil lagi yang baru. Lona. Ya, kalian komen untuk channel apa lagi, guys? Buat mukbang. Sekian dulu ya buat hari ini. Jangan lupa subscribe, like, yeah, komen, and share. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Thank you udah support. Langsung like, share, komen juga subscribe. Wow, makan gorengnya sampai jatuh. Wow. Ini kita
Tuh di situ. Cici. Oke guys, kita tunggu ya. Ini udah diratain dulu. Soalnya kita mau bagi tiga. Ya guys. Ini masak apa? Telur dulu ya? Iya. Ini punya mana? Ini punya saya. Ini punya Rin. Sudah ada berbuk-buknya, kita bagus. Balik. Ini. Iya, balik. Belum. Tunggu bentar lagi. Balik. Kok balik? Iya. Kamu telur matang apa enggak matang? Wah. Bisa kan? Bisa. Aku mau balikin. Ini yang ini balikin kau. Di sini, sih. Oh iya, di situ ya. Kamu lihat cici ya? Bisa gak, Teh? Bisa. Ya, jadi ini santai. Oke, sempurna ya, guys. Ini udah ya, Pe? Kamu setengah matang? Iya, setengah matang. Yaudah. Sama. Ya, tirisin. Jangan masukin dulu, sayang. Ini masukin dulu situ. Sembunyiin aja lagi. Ini sebenarnya udah mateng kan? Tapi kita mau goreng lagi ya? Iya, sebenarnya udah mateng. Butternya? Iya. Kupasin. Goreng apa ini? Sosis. Udah kali ya. Kan udah matang juga. Udah belum? Ya guys. Kok langsung kita taruh di piring dulu, guys. Nah. Dan sama orang tua didampingin sama orang tua, guys. Bagi. Nah, sudah deh. Sekarang kita udah ya. Di ininya rotinya. Rotinya mau digoreng enggak? Rotinya kita goreng. Boleh. Aja ya. Nih, tuh. Kita goreng gitu. Dalamnya. Ini jangan pakai ini jangan pakai itu minyak. Bawa minyak. Tunggu belum. Oke, jadi guys. Tunggu aja dulu nanti baru kamu ya. Ini siapa ya. Yang balikin ya? Enggak tuh roti kamu nanti kamu yang tekan-tekan. Oh, iya. Oh, siapa mau yang ini? Saya suka yang ini. Enggak, ini kamu punya. Ya, udah. Kok? Ini kamu punya kan lagi kamu yang pegang gitu. Oh, saya lihat. Oh, saya ambil. Aneh banget. Kok saya jual Salina? Udah mateng tuh. Tuh tarik ininya aja nih.
Ya, tuh taruh satu lagi. Yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini enggak usah. Itu hancur. Ini dong. Sebentar aja ini ya. Penting panas aja. Jangan dong, entar buat Lona. Lona nih. Ini buat Lona, Pi. Iya, buat Lona satu ya. Buat Lona satu. Udah makanya taruh aja, taruh aja, taruh, taruh ya. Udah, Ceh. Udah, Ceh. Buat. Udah, udah. Lona, enggak. Oke, okay, guys, kita pakai saus sama telur sama sosis, guys. Nah, kita mau aja dulu, guys. Ini ada yang mau yang mana sih, guys? Iya, ini saus tomat ya, bukan sambal. Sambal tuh pedas. Oh, dari. Oke, terus kita ini, aku mau sambal. Sambal pedas. Nah, ini adalah saus tomat kesukaannya Lona. Oh, ini guys, wow. Oke, okay, guys, jadi. Tuh kamu. Nih guys, aku udah olesin. Sekarang kita mau kasih taruh sosisnya. Iya sosisnya. Telurnya dulu kali. Hah? Sosisnya dulu. Sosisnya. Sosisnya dua-dua ya. Oh, emang ada berapa? 4. Jangan dong, Lona ntar nggak dapet. 3 aja. 3-3, Lona 2. Oke, okay, guys, terus aku mau masukin telurnya. Oke, okay, ditunggu dulu makannya nanti dulu, tunggu. Bareng-bareng. Yes, sekarang. Tutup dulu, tutup. Aku udah pakai saus tomatnya ya guys. Kita masukin dulu sosisnya. Papi, papa, mama, udang. Terus kita masukin. Oke guys, jadi aku mau cuci tangan dulu ya. Oke, ditutup. Sudah, kita tutup. Oke, sekarang lonopnya. Oke guys, ini udah jadi ya hotdognya. Yuk kita langsung aja ambil. Ini tempat. Ini udah benar ya. Ya, ya, susah banget ya. Dan ini Lona punya. Nah, coki. Nah, siapa mau pakai saus tuh? Aku. Kasih Ci, kasih saus itunya Ci, kayak gini Ci. Ini mau cobain yang hot dog yang dibuat ya. Iya. Gimana? Isinya apa aja tadi? Sosis sama telur sama saus tomat. Yang dikasih susah potongnya. Siapa yang udah cobain dulu nih? Nina. Gimana? Review-nya gimana? Belum ada rasanya. Pakai itu tuh, pakai ini mayones. Pakai cheese nih, enak nih. Oh, kamu nggak suka cheese? Oh, kalau kamu pakai saus berarti sukanya nih? Iya. Ya saus deh. Aku mau. Ci, saus juga Ci, tolong Ci, tunggu Ci saus. Kamu review gimana? Ci, tolong Ci. Kamu gimana? Oke guys, aku tuh belum makan yang lauknya guys. Aku baru makan rotinya doang. Wah, guys. Cheese-nya. Kamu nggak mau pakai cheese ya? Enggak, aku nggak suka. Kamu juga pakai cheese? Aku nggak mau pakai hotdog pakai cheese. Pakai saus? Gak suka juga. Kayaknya semua orang yang suka cheese. Gimana? Yo, man. Gimana? Ternyata lebih enak pas digoreng kak. Iya, pasti lebih enak ya sausnya sih ya. Mau coba juga? Tidak apa-apa. Pantesan semua orang pengen dingin lagi. Kita pakai roti. Kamu gimana? Guys. Kamu gimana? Ini garpu yang enak. Ini di mana sih? Enak? Favor aku gimana? Jadi aku nyalain nasi ya.
Mau apa lagi? Itu masih ada sausnya. Kita coba. Ada. Pakai telur sama sosisnya, guys. Tuh, dalamnya ada tuh. Ada kan? Ada. Gimana kamu? Aku tadi udah cobain pakai sosis sama telurnya, guys. Enak banget. Ternyata lebih enak sekali. Nilainya berapa nilainya? Nilainya 100. 1 sampai 10. 1 sampai 10 berapa untuk yang kamu buat? 10 ya? Iya, enak banget. Oke. Okay. Yang pas makan Indomie yang challenge itu enggak, guys. Dia enak banget, guys. Enggak enak. Soalnya campur buah naga, madu ya. Iya. Susu. Ini enak ya. 1 sampai 10 nilainya berapa? 10. Oke. Okay. Serina? Cobain ya, guys, sama itunya. Ini susah banget kalau dipotong. Kamu gimana hotdognya buatan kamu? Nilai gimana? 1 sampai 10 berapa nilainya? 10. Oke, okay, good. Lona, gimana hotdognya? 1 sampai 10 berapa nilainya? 6. 6 ya, karena kamu gak buat. Cici buat ya? Enak, enak. Oke. Enak. Enak ya? Oh, enak. Bukan 6 ya? Oke, okay, guys. Lona, makan dulu ayo, closing dulu. Siapa yang mau closing? Aku. Ayo, gantian. Bye. Bantuin dong, Lina. Bukain, bukain. Bantuin, bukain. Buka yang mana aja. Kita mau tuang di mana? Di sini ya? Yang pedes terakhir, Cah. Yang pedes. Soalnya nanti... Tuang bareng. Waduh. Terus kita tuang yang ntar, guys. Oke. Udah semua? Yuk, oh, ya udah nggak usah yang itu dah. Yang ini aja. Oke, apa aja itu ya? Taruh, ada kering. Taruh kan. Sama corn, sama ada saus kering, cheese, sama kentang. Taruh kasar di atas ya. Yuk, jadi kita coba. Ini yang pertama aku pengen coba ring cheese, guys. Yang mana tuh bungkusnya? Yang ring cheese. Ring cheese. Nah, ini guys, cuma ini guys. Cobain coba rasanya gimana? Ada rasanya gimana? Asem, terus enak. Sinian dong. Sinian kamu enggak kan? Enak. Gua coba nangkon ya, guys. Gurih ya pasti ya? Iya, gurih banget. Gua enak. Enak. Rasanya yang rasa kentang ini rasanya gimana? Dikit banget rasanya. Ini ada asinnya,
Yes, gurih banget. Kamu kalau kamu dari antara empat ini mana yang kamu paling suka? Oh ini guys, ternyata yang semua kamu, ini itu semua cicinya gurih-gurih guys. Kamu paling suka yang mana, Selin? Yang ring. Yang ini ring. Kalau Selina suka yang mana dari antara empat ini? Ini manis sama yang ini. Oh, kamu suka ring sama yang suka itu ya, ciki ya, ciki yang jagung bakar ya. Kalau Lona suka yang mana? Suka itu yang kentang ya. Enak rasanya apa, Lona? Ini aja ini. Hah? Aja ini. Rasanya apa? Pedas. Oh, rasa kentang. Kamu paling suka yang mana? Yang mana? Yang oh, yang kentang. Yang kan ini guys, keras. Ini enak banget. Ya. Enak ya tapi ya. Rasanya rasa apa itu? Dia ada variannya ya? Iya. Kalau yang bulat variannya apa? Rasanya apa tuh? Coba ambil gambarnya nih. Yang ring. Coba baca tuh apa? Smash ring. Iya, rasanya apa? Kan ada bacanya. Ada rasanya, ini, ada yang taruh ini kan kelezatan fish flavor. Itu yang ring ya? Yang ini flavor. Rumput laut. Yang mana itu? Makanan ring. Yang mana? Yang mana rumput laut? Yang ini taruh. Rumput laut. Yang ini rasanya apa? Ini manis. Manis. Kan ini manis ya? Manis. Iya, manis. 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 Ini kamu ini abisin. French fries, guys. Ini kamu abisin semua. Enggak. Enggak kan? Nanti buat nanti kan. Kita mau bang reviewnya dikit-dikit aja, guys. Disimpan dong abis ini ya. Bukan ya. Dihabisin ya ininya ya. Benar ya, enggak dihabisin ya. Hampir lupa. Hampir lupa. Jadi gimana ini kamu kalian di ini, sini? Ini banyak banget. Kalau yang paling kita suka itu yang ini, guys. Cuma yang ini enggak habis-habis. Banyak ini ya. Dong. Ini dua ya tadi ya. Satu tapi banyak. Nah, masih. Jadi nilainya berapa untuk makanan ciki ini? 10. Hah, 10 lagi? Ini memang kamu suka ciki, ya kan? Kamu juga 10. 100. Kamu? Kamu temennya yang gitu doang ya? Iya aja lebih suka gitu ya. Jadi secara keseluruhan berapa nilainya untuk ciki-cikian ini? 100. 10. Oke. Oke guys, thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Bye bye. Kalau misalkan ada yang mau yang review yang lain, tulis. Komen. Ya. Sekarang, guys. Pokoknya kita pasti apa kalau ada komen challenge apa aja, kita buat ya guys. Oke. Bye bye. Bye. Oh, dede punya dede Lona coklat ya? Yang punya coklat aku ya? Itu wow, super queen ya guys. Lihat guys. Super queen ya. Coba ada kamu. Ada kacangnya. Coba kamu cobain dulu gimana. Kamu punya ini es krim boba. Rasa boba ya? Iya, ini creamy dong guys atasnya. Creamy ya? Oke, kamu? Es krim mochi ya? Kamu es krim mochi ya? Mochi coklat ya, nah? Enak gak? Kamu gimana? Wow, enak banget itu. Ini rasanya Silver Queen. Ini Cornello ya? Guys, ya Silver Queen apa itu? Pernah dong, guys. Ya. Ini ya, ada kacang-kacangannya juga. Terhadap krim ini. Tuh, ada coklat. Oh iya, campur. Oh, dia krimnya ada coklat juga ya? Iya, ini. Dia rasa boba, bener-bener rasa boba. Iya, ini kayak ada bubanya nanti. Aku makan ada bubanya dalamnya. Guys, yang ini beneran ada rasa Silver Queen-nya, terus manis, enak banget rasa coklatnya, guys. Recommended gak nih? Ini ada kacangnya, guys. Cuma ini kacangnya dikit. Ini bisa beli di mana? Ini bisa belinya di Indo.
bisa di total gua, guys. Kamu gimana? Enak. Itu apa? Es krim apa? Ini. Rasanya rasa apa, nah? Enak enggak? Ini. Rasa mo? Coklat. Coklat mochi ya? Wow. Guys, ternyata itu bukan kacang. Itu mau apa? Bobanya. Hah? Masa? Oh, ada bobanya bener? Bukan kacang ya? Guys, ini dia kelihatan banget kan guys coklatnya. Terus ada kacang-kacangnya gitu guys. Enak. Oh, itu es krimnya coklat memang ya? Bukan, iya. Ini coklat. Terus yang ini dia keras. Guys, nih guys. Di dalamnya masih ada keras. Ternyata tadi itu bukan boba, tapi itu toppingnya. Tapi dalam yang coklat-coklat itu bobanya. Nah terus ini udah berganti warna, itu rasanya enak tuh. Kamu nilai es krim kamu berapa? Ini? 1 sampai 10. Ini sih 10, aku suka banget yang ini. Kamu suka? Kamu? 1 sampai 10 berapa? Anak suka. 10 dong berarti ya. Kamu 10 ya nilainya ya? Oke, jempol dong kalau 10. Hah? Oke. Kamu 1 sampai 10 berapa nilainya? Untuk Silver Queen chocolate Cornelo Silver Queen. Nah, aku sih enak banget. Cuma kurangnya itu ininya coklatnya itu enggak silver, enggak terlalu rasa Silver Queen. Ini 9 aja. 9. Oke. Okay. Guys, lihat enggak? Ini ada kayak titik coklat gitu. Itu bobanya nih, guys. Iya loh. Itu boba bener. Ini kenyal-kenyal gitu. Boba. Oh, ini guys. Dalamnya ada. Masa coba lihat, kasih lihat coklatnya ada gak? Oh my god, makan. Bobanya kecil-kecil loh. Nih guys, nih hitung-hitung. Tunggu, ini nanti. Bobanya kecil-kecil. Wow. Nah. Iya. Itu coklat di berku nih. Bobanya. Hah? Bobanya? Kamu coklat mochinya dalamnya ada coklatnya ya? Kasih lihat coba. Enak. Coba nutup dong. Nah, tadi kamu udah. Tuh, bubanya. Nih bubanya. Wah, wow, guys. Guys, terang. Benar-benar rasa. Coklatnya, guys. Rasa itu ya minuman boba ya. Coklatnya, guys. Ini benar. Ini cobain dong, yang ini belum aku cobain nih. Nah, Magina. Udah gini. Ada coklat ya. Oke, selamat menikmati. Jadi secara keseluruhan es krim Wars Cornelo ini gimana, Pak Pedal Pop? Enak banget. Aku paling suka ini. Oke, ya, diulang. Ya. Kamu rasanya tadi dari rasa apa, Serina? Hah? Kamu rasanya rasa apa tadi? Coba. Nilainya berapa? 10. Untuk Celine? Rasa coklat Silver Queen, guys. Dia gak terlalu berasa, jadi aku kasihnya nilai 9, guys. Oke. Untuk Selena? Enak, nilainya 10 tadi ya kamu ya? Ditaruh. Waduh. Oke, close dulu. Oke, jangan lupa rating sampai sini dulu ya, kan? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, guys. Bye. Komennya baik-baik ya. Bye. Thank you, bye. Bye-bye, Lona. Halo, guys. Kembali lagi bersama Salin dan Selina dan Selina di Tips Bebisa. Hari ini, guys, kita mau bikin video challenge. Kita putarin ini. Kalau kita dapat yang itu, berarti kita dapat yang itu ya, guys. Yuk, langsung aja dulu gambarnya. Oke, kita gambar. Oke, jadi duluan. Coba gambarin. Ya, itu. Oke, jadi dapetin itu. Dapetin lemon nih. Iya. Oke, pas banget. Ayo, anak. Ya udah.
Dan Lana dapat yang itu. Ya biar dia putar, dia putar. Dan dia putar, putar. Putar nah. Iya, dapat. Oke, kita buka ya. Iya. Sudah dibuka ya, guys. Apa? Itu apa? Ini tuh permen cincin ya, guys. Kasih lihat itu bungkusnya. Bungkusnya sampai kamu rasa apa? Black pepper, black pepper. Black pepper. Bukan. Blueberry. Bukan. Grab. Hah? Grab, grab. Oh, anggur. Anggur dia pinter. Anggur. Anggur dia bilang pinter dia. Kamu rasa apa? Lemon. Mana coba bungkusnya lihat. Oh iya. Kamu coba gimana rasa review-nya? Hah? Aku rasa. Asam. Aku rasa jeruk. Rasa jeruk. Gimana rasanya? Enak gak? Ini anggur. Kamu rasa apa? Anggur. Anggur? Oh, anggur ya. Coba dong. Enak. Enak. Minum banyak itu loh, Bedi. Berasa lemon. Coba. Anggur beneran. Untuk permen ini berapa nilainya kamu? 7. Kamu berapa nilainya untuk permen ini? 4. 4 ya. Oh, kamu kurang suka ya? Rasa lemon ya. Nona. Coba. Oh, ini mau coba. kamu berapa nilainya? Nah. Kamu Nona, kamu berapa nilainya ini permennya? Rasanya enak berapa nilainya? Berapa? Berapa nilainya? Dari 1 sampai 10 berapa nilainya? 2. 2. Ya. Kamu kan suka 10. Kalau suka 10. Oke, udah? Oke. Jadi secara keseluruhan gimana permainnya? Enggak terlalu manis sih, asam. Ada yang enak, ada yang enggak ya berarti ya? Nah, enak. Kurang suka. Oh, kayaknya yang suka ini doang nih, Selona yang suka ya. Ya. Ini enggak enak sih. Ini rasa anggur yang enak. Ini rasa lemon yang enak. Ini rasa ini. Ini rasa jeruk. Enak. Asam banget ini. Dia enggak suka asam. Enggak manis. Gila. Asam tau. Ini banget ini. Udah, close. Oke guys, thank you for watching ya guys. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe guys. Comment-nya yang baik-baik ya. Bye guys. Bye. Bye. Mana ada? Bisa dulu Lona. Halo guys, jadi hari ini aku mau review 5 jenis makanan warna pink nih guys, yang tadi aku udah beli di supermarket. Ya langsung aja kita cobain nih guys. Pertama aku mau yang ini dulu ya guys. Udah aku buka ya. Nah ini dia isinya. Kayak gini terus rasanya itu guys, manis terus crunchy dan rasanya enak banget, ada asamnya dikit sih guys, rasanya strawberry mungkin. Apa? Asamnya dari strawberry ya. Ini menurut kamu nilainya berapa untuk isi ini? Yang oasis pons aku kasih, menurut aku sih ini enak ya. 1 sampai 10 berapa nilainya untuk koisi ini? 8. 8, oke. Okay. Ya. Abis itu makan apa lagi? Yang kedua. Hello Panda ya. Panda. Hello ini Panda. Makanan yang kedua ya. Iya, ini kesukaan aku. Wow.
Itu bener ya warna pink dalamnya yang tadi ya? Iya, ini cuman yang ininya brown, tapi kalau pas gigit kita gigit nih. Oh, maksudnya isi dalamnya warna pink. Coba. Oh iya bener. Oh iya warna pink bener. Berarti bener ya? Itu nama makanannya apa? Nama makanannya ini Hello Panda, guys. Enak gak? Rasa strawberry enak. Jadi ini nilainya 10. Nilainya berapa? Ini kan karena aku jadi 10. 10. Oke. Okay. Selanjutnya makanan yang ketiga. Ini yang permen. Oke. Nah, dibuka dulu. Oke. Okay. Ya, kita gunting. Oke, guys. Jadi ini udah aku buka ya, guys. Nah, ini kita saja kita buka, guys. Cobain ya, guys. Satu aja. Ini kecil banget. Kecil ya. Ini rasa apa? Ini namanya permen rasa apa? Cerimin. Kasih lihat permennya rasa apa? Kasih lihat ke kamera. Oh, tapi benar ya warna pink ya dalamnya ya. Gimana rak? Pedas gak? Rasanya ada pedasnya gak? Pedas, buat anak-anak berarti nggak boleh ya? Iya. Kamu nggak boleh anak. Menurut kamu berapa nilainya untuk permen Frosty itu? Dia enak banget. Kamu kurang suka. Jadi, 1 sampai 10 berapa? 6. Oke. Makanan kita, yang keempat. Iya, kita buka yang ini. Oke. Gunting aja deh. Gunting lagi. Oke, guys. Udah aku buka ya pakai gunting. Nah, ini dia, guys, kapasnya. Rasa stroberi katanya. Wow. Benar-benar kayak kapas ya? Iya. Lembut, lembut. Iya, kayak coba kasih lihat. Iya. Dan benar enggak dalamnya warna pink? Iya. Coba kasih lihat. Rasanya pink-pink gitu kan. Oh iya, berarti benar ya makanannya yang kamu pilih ya. Rasanya benar rasa strawberry ya? Ini dedenya ikut makan. Makannya begitu dia. Oke, nilainya berapa dari 1 sampai 10 untuk koala ini? Pemain kapas ini. Apa ini lembut? Cuman ini tuh kenapa ya? Kenapa? Rasanya ada keras-keras gitu. Oh, gulanya ada gulanya yang belum jadi ya? Iya sih. Ya. Jadi ini nilainya itu 9 ya, guys. 9. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang aku mau minum ya, guys. Ini yang terakhir ya? Iya. Apa itu? Minuman apa? Minuman Coco Beat. Coba kasih lihat mereknya. Apa itunya? Coco Beat rasa apa ini? Rasa nggak tahu sih. Baca apa bos? Plus guava. Buah ya, buah apa? Buah jambu ya? Iya jambu. Buah jambu ya. Buah apa? Gimana minumannya? Segar? Enak? Segar. Ada asam asamnya dikit. Dan ada jelly-jellynya itu enak. Enak. Nah, aku yang ini rasanya enak, manis banget. Terus ini jadi nilainya itu, guys. Ini enggak terlalu aku sukai, cuman jadi ini jeli-jelinya kecil-kecil ya, guys. Jadi berapa 1 sampai 10 nilainya untuk minuman itu Coco Beat? 8. 8. Oke. Jadi secara keseluruhan makanan yang kamu beli gimana? Enak enggak menurut kamu? Sih guys, enak dikit, jarang-jarang. Okay. Yang paling aku suka yang ini. Jadi antara 5 ini makanan yang kamu suka yang mana? Ini sama ini sih. Ya, Hello Panda sama koala ya. Ya, soalnya ini cuman yang gak enaknya tuh ada gula apa yang kecil-kecil belum rata. Oke. Okay. Sip. Oke. Thank you watching ya, guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan komen. Bye bye. Mau serba pink apa serba apa lagi ya, guys?